Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Guru Riau Berbagi dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami ingin menginformasikan kembali kepada sahabat semua tentang kapan fungsional dari tol Pekanbaru Bangkinang ini. Kemarin kita baru dapat informasi dari media online dan sore ini kami langsung menuju lokasi untuk mendapatkan informasi yang valid. Dan benar sekali, tadi sore hari Ahad 24 April 2022 kami melihat petugas telah memasang semacam pengumuman di sekitaran tol Pekanbaru Bangkinang, tepatnya di akses pintu masuk sementara yang berada di Sungai Pinang. Dan perlu kami sampaikan bahwa tol Pekanbaru Bangkinang ini akan dibuka pada tanggal 26 April 2022 dan dari tanggal 26 April sampai 3 Mei itu hanya satu arah menuju Bangkinang, yaitu sekitar 8 hari. Kemudian dari tanggal 4 Mei sampai 10 Mei 2022 dan itu adalah satu arah pula menuju Pekanbaru. Kita katakanlah itu seperti arus balik. Jadi dapat kita saksikan di sini semuanya persiapan yang sudah sangat matang sekali dan kita tunggu hari Selasa tanggal 26 April 2022 kita akan coba untuk tes seperti apa tol Pekanbaru Bangkinang ini. Demikian yang dapat kami informasikan kepada sahabat semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.